teman-teman, selamat malam. Saya hari ini mau tarawih di Blok N Masjid Nurul Iman Mukakuning, atau orangnya sebenarnya Nurim. Ini saya sekarang masuk ke pintu 3 Kuning. Ini pintu 3 itu yang PT Astra. AIT ya, PT AIT itu. Ini saya masuk pintu 3. Pintu 3 sekarang hanya untuk masuk saja, tidak boleh keluar lewat pintu 3. Jadi pintu ini hanya untuk masuk dan keluar lewat pintu 4. Pintu 4 juga sekarang hanya untuk keluar saja. Ini saya di simpang X Batam. Yang kanan itu dulu PT Sinoka Sanyo, sekarang jadi PT apa itu, Sik kalau nggak salah. Nih. Lurus terus ke arah PT TSE. Dari depan PT TSE nanti bablas terus sampai ke Bukit Blok N ya. Nah, ini saya di perempatan PT Shimano, kalau kiri jalan itu PT Shimano. Itu PT Shimano. Belah kanan PT Fujitec, dulu sekarang jadi gudangnya TEC. Oh, PT Shimano samping. Nah, masih jalan terus di sini. Di kawasan industri, kawasan industri Batam Indo Mukakuning Batam Indonesia. Di sebelah kanan kita ini TEC ini. Nah. Itu TEC. Kantinnya TEC. TEC di situ tuh depan jalan TEC. Nah, terus ini kita lewat Taman Seribu Janji. Nah, kene iki. Sekarang kosong, gak ono apa-apa nih. Ada security nih. Oh, depane ini jalan nih kuwi. Nah. Jalannya, gerbangnya. Jalannya sepi ya, mungkin karena pada tarawih. Sekarang udah jam 8, pas sudah mulai tarawih. Tuh yang jalan, yang Blok N kanan dhuwur, terus itu jalan dari arah Simpang Dam. Nah, Blok N atas, kita udah mau mendekati ke arah Masjid Nurul Iman. Ya, itu masjidnya di atas. Tuh masjidnya di atas. Kayaknya wis mulai tarawih ya. Ini pintu masuk ke ya. Masjid Nurul Iman. Tuh, anu. Masjid Nurul Iman itu ya. Parkir. Wih, jalan bawah itu. Ini udah keluar dari parkiran. Tuh. Ke atas. Ke arah masjid tuh, tempat depan masjid sampingnya tempat makan nih, bakso dan macam-macam ada. Ini aku naik ke masjid.
Masjidnya sepi lagi. Tuh. Untuk putri itu jamaah cuma satu baris. Sepi dong. Tuh masjidnya. Saya lewat samping. Sepi sekali. Tarawihnya udah selesai. Udah salam-salaman tadi, kita langsung balik. Nih. Jamaahnya enggak seramai dulu. Ini suasana di Masjid Nurul Iman Blok N Batam Industrial Park Moga Kuning Batam Indonesia. Di mobil APG ini Pak Soleh sopir. Tuh ya, dia di pinggir jalan langsung. Ini adalah pondok pesantren Al-Qur'an Nurul Ilmi yang ada di komplek Masjid Nurul Iman Blok N. Nah udah ya, kita balik. Nih. Itu yang depan itu dormitory Blok P guys. Dormitory Blok P. Terus yang ini adalah dormitory Blok Q1 sama Q2. Saya nggak usah ke dormitory ya. Ke Panasera wae. Nih. Ini adalah power water. Water apa guys ini? Ini tempat pengolahan limbah itu. Ini simpang Blok N. Kita ambil belok kanan ya. Demikian.
membatik baju. Terima kasih, saya Demang Marcel Nusantojo dari Batam Indo Industrial Park, Muka Kuring Batam Indonesia. Sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa tulan-tulan ke Batam ya. Dah, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Itu PT-nya Edi Swarno kayak PT Risis. Itu PT itu Naskarya. Terus di sampingnya PT Farta. Sampingnya lagi HLN, HLN pindah. Terus Dinakes, Dinakas di situ juga. Eh kok Dinakas deh? Dinax, Dinax Digital Studio. Ketene ya yuk. Dah. Nyampe di Panasera. Bye.